Nah, kemarin ada yang nanya ya, bagaimana sih cara memasukkan kabel gasnya ini ke throttle gas ya. Teman-teman lihat ya, di dalam itu ada dia cekungan ya. Halo teman-teman Hobi Petak Rumput, kali ini videonya video ringan saja ya untuk teman-teman yang pemula. Video ini bukan untuk yang senior ya, tapi tidak apa, untuk yang senior ditonton juga tidak masalah ya. Nanti seandainya ada teman yang bertanya, silakan bagikan saja video ini supaya tidak banyak ya menjelaskan kepada teman yang pemula itu. Video kali ini adalah cara merakit mesin rumput Tanica. Ini berlaku umum ya, caranya adalah mirip seperti ini, sama saja ya, asal bentuknya bentuk yang backpacker atau yang mesin rumput gendong, hampir sama ya. Oke, lanjut saja kita ke videonya, let's go. Pertama kita buka dulu alat-alat yang untuk kelengkapan di sticknya ya. Yang ini namanya adalah guard atau pelindung mata pisau ya. Nah, kemudian kita ambil toolbox-nya. Nah, kita rakit mulai dari handle stick-nya ya, teman-teman ya. Ini namanya handle stick ya. Oke, kita buka dulu. Oke. Ini namanya handle stick ya, teman-teman. Handle stick ini bentuknya bermacam-macam ya. Kalau Tanica bentuknya seperti ini. Ya, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pemasangan guard-nya ya. Ini dia guard-nya. Ya, kemudian kita pasangkan ini yang lurus ya teman-teman ya. Lurus ke arah gearbox-nya. Ya, kemudian kita ambil flexible subnya ya. Kita sambungkan ke join pip ya. Ini namanya join pip ya teman-teman ya. Join pip atau pipa untuk menyambungkan ya, sambungan pipa. Oke, kita masukkan. Sekarang kita masukkan ke mesinnya ya. Kita uji dulu. Kita dorong ke depan, kita uji dengan melihat di depan. Nah, lihat ya. Nah, kalau sudah berputar, berarti dia sudah connect ya. Ya, pastikan ini sudah berbunyi klik ya, teman-teman ya. Oke, sudah tinggal pasang kabel gasnya ya. Kabel gasnya dan juga switch untuk power on off nya. Nah, banyak teman-teman yang tidak tahu ya cara memasukkan ini ke lubangnya ini. Yang pertama kita masukkan kabelnya dulu ya teman-teman. Kabelnya dulu karena kabelnya lebih lembek ya. Ini yang kita masukkan pertama. Ini ditarik dulu. Ini ditarik, tahan dulu. Tarik dulu. Nah, kemudian kita masukkan kabelnya dulu ya. Yang pertama kabelnya dulu. Yuk, nah itu sudah muncul. Sekarang baru ini dimasukkan. Ini ya. Ya, sekarang baru. Nah, kabel gasnya terakhir ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini dimasukkan kedua kabel switch-nya ini ya. Nah, kemarin ada yang nanya ya, bagaimana sih cara memasukkan kabel gasnya ini ke throttle gas ya. Teman-teman lihat ya, di dalam itu ada dia cekungan ya, ukurannya sama dengan pentol ini. Di dalam ini ada cekungan ya teman-teman. Nah, di situlah pentolannya ini ditaruh ya, ditaruh, lihat seperti ini. Nah, sudah masuk ya.
lihat ya pentolannya ya. Lihat pentolannya ini. Nah, kemudian sisa tali gasnya tinggal ditarik ke belakang ya. Kemudian seperti ini. Ya. Tinggal ditarik yang di belakangnya. Nanti dia akan masuk ke dalam ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Caranya gampang ya. Lihat. Nah, ini sudah ya. Sudah masuk ya. Gampang teman-teman. Biar rapi diikat dengan kabel tis ya. Oke, sudah sip ya teman-teman ya. Tinggal kita coba. Gampang ya. Tinggal dicoba, ayo patung. Ini Pak. Tinggal dicoba. Ya, terakhir kita pasang sandaran punggungnya ya. Ya, kita coba ya teman-teman ya. Suaranya halus. Ya itu tadi teman-teman, tips ringan cara merakit mesin rumput Tanica. Cara ini sama saja ya dengan semua jenis merek mesin rumput yang backpack atau gendong ya. Oke, semoga informasinya berguna. Jangan lupa di subscribe dan like-nya ya jika informasinya berguna untuk teman-teman. Salam sehat, salam dari kebun Om Dinda. Yos Gandos.